Encik Syam Syur Agung bermula. Di awal lah, di awal. Ya. Di luar mesyuarat. Ya, sebelum mesyuarat agung dijalankan. Kita nak sama ada kita nak buat masa mesyuarat lembaga yang terakhir ke? Kita buat benda tu. Dia bergantung kepada koperasi. Saya tak kata benda tu betul, benda tu salah. Saya tak kata ya. Ada sesengah koperasi, dia telah dia lembaga ni sendiri dah nampak potensi orang ni. Okey, siapa yang nak lantik sebagai pencatat minit? Pencatat minit ni selalunya kita akan kena pasti di kalangan anggota kita yang boleh mencatat minit, dia akan bagi tahu kepada ni mesyuarat lembaga dan selalunya pengurusi koperasi akan memberitahu kepada pencatat minit ni bahawa mesyuarat lembaga telah memilih dia untuk menjadi pencatat minit. So kita terus saja pencatat minit. Nanti dalam mesyuarat, pengurusi koperasi akan memberitahu kepada, memaklumkan kepada anggota koperasi, mesyuarat lembaga telah bersetuju untuk melantik sekolah dan sekolah sebagai pencatat minit. Untuk pengurusi mesyuarat agung, mungkin di kalangan lembaga dia dah ada dalam fikiran mereka siapa yang nak lantik sebagai pengurusi mesyuarat agung. So dia mungkin akan berbincang dalam mesyuarat lembaga dan bila sampai ke mesyuarat agung dan kata sebabnya kita kena ingat ya, pengurusi juga, pengurusi koperasi ataupun mana-mana lembaga pun boleh mencalonkan siapa untuk menjadi pengurusi mesyuarat agung. So maknanya kalau kita dah buat pemilihan dalam mesyuarat lembaga, maka bila sampai untuk kita memilih pengurusi mesyuarat agung, mungkin di kalangan lembaga, okey, dia nak mencalonkan sekian-sekian-sekian, kemudian dipersetujui oleh apa. Mudah dia punya proses, tak adalah lama. So kalau kita masuk dalam agenda ni, memanglah susah. So maknanya ada benda, ada tiga benda yang kita perlu put aside, yang kita katakanlah kita nak buat pengiraan undi secara sulit. So apa proses untuk kita menyediakan undi secara sulit dijalankan? Mesti ada kertas dan sebagainya. So kita siapkan dahulu itu gunanya dalam mesyuarat lembaga yang terakhir kita akan bincangkan. So agenda, maknanya melantik pengurusi mesyuarat ni bukan ada dalam agenda tapi kita lembaga kena setiausaha kena maklumkan kepada pengurusi koperasi sebelum mesyuarat agung dijalankan bahawa pelantikan pengurusi mesyuarat agung perlulah dijalankan. So maknanya kita kena ada tiga perkara: pelantikan pengurusi, pencatat minit dan juga pengira undi. Selalunya pengira undi ni kita terlepas pandang. Mungkin kita boleh lantik juga pengira undi di kalangan juru audit dalam kita terpulang. Ya. Berapa hari sebelum mesyuarat agung kita nak buat pelantikan mesyuarat ketiga? Bukan. Kita akan mengadakan mesyuarat lembaga. Selalunya kita akan buat 3 hari sebelum mesyuarat agung tahunan dijalankan untuk membincangkan perkara-perkara yang terkait dalam mesyuarat agung tahunan. Contoh, pengurusi, pengira undi, pencatat minit, kemudian pengundian, kemudian ada usul-usul yang kita terima daripada anggota untuk lembaga bincangkan dahulu. Bukannya untuk kita tolak, kita bincangkan dahulu. Kenapa rasional yang kita bincangkan dahulu? Untuk kita memberikan, mencari jawapan kepada persoalan-persoalan yang mungkin kalau kita tak prepare nanti orang tanya, kita lembaga nampak sangat tak profesional untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Sebelum kita buat mesyuarat tu kan, tentulah ada seorang yang akan kendalikan mesyuarat tu. Contohnya macam kita nak welcome siapa tu, perasmi ke, pelajar-pelajar suruh duduk ke. Perasmi dia tidak ada dalam sebelum ni. Bila mesyuarat agung bermula, perasmi dah tak ada dalam tu. Majlis perasmian. Okey, bila majlis perasmian kita panggil, okey, majlis perasmian, orang tu dah merasmikan, orang tu pengerusi akan bawa dia keluar untuk dia minum. Maknanya siapa yang nak handle masa MC tu kita lantik sebelum tu, maknanya lah MC untuk majlis. MC tu MC
lembaga yang decide sebelumnya. Dia bukan ad hoc. Dia mesti ada preparation. Sebabnya nanti dia nak menjemput perasmi untuk memberi ucapan dan sebagainya. So dia mesti ada preparation. Okey, maknanya kita boleh tetapkan dalam surat lembaga lah. Ya. Flow selalunya untuk flow mesyuarat akut tahunan pun lembaga dia boleh nampak dah dalam surat lembaga macam mana dia punya flow tu, dia orang dah bincang dah. So bila sampainya hari kejadian, benda-benda tu dah takkan kabur dah. Sebabnya kita dah mungkin ada setengah koperasi dia akan buat rehearsal. Kalau kita panggil expo, kita panggil menteri besar, mestilah kita nak buat benda tu perfect kan. So maknanya kita akan ada buat rehearsal. So maknanya agenda ini kita ikut undang-undang kecil kita. Fungsi fungsi mesyuarat ada dalam agenda. Ada dalam undang-undang kecil. Fungsi mesyuarat agung dalam undang-undang kecil 32. Itu yang kita ikut sebagai agenda kita. Okey, ada soalan? Bagaimana mengenai tadi, mengenai dengan fungsi mesyuarat MAD, fungsi mesyuarat MAD ini, memanglah pada peringkat awal memanglah lembaga dia dah berbincang-bincang, dia dah nanti koni dia apa semualah. Kali dia bukan dia melantik, mencadangkan. Tiba-tiba dalam MAD tersebut, anggota tak nak, dia orang nak pilihan dia orang. Boleh, macam tu kita buka. Kemudian kita buat pengundian. Boleh tak jadi masalah. So misal kata lembaga ada cadangan, lembaga akan bagi cadangan. Kalau anggota lain ada cadangan pun bagi cadangan. So kita buat pengundian. Siapa dapat banyak, itu yang dipilih sebagai pengusi. Ada tuan. Maklumat kehadiran perlu setiap usaha beritahu kepada pengusi mesyuarat agung bahawa fungsi mesyuarat agung akan memaklumkan kepada mesyuarat bahawa mesyuarat ini boleh dijalankan dengan korum kehadiran berapa-berapa orang. Dia kena beritahu. Sebabnya kalau tak cukup korum, mesyuarat itu tidak boleh dijalankan. Sudah boleh mengikut yang lepas. Maklumat kehadiran, bolehlah nama dia itu tak ada. Perlu kita attachkan dalam media mesyuarat yang lepas. Ada soalan dia buat? Saya agak confused sikit lah. Sebab sebelum ni saya pernah menghadiri kursus urusan mesyuarat agung tahunan. Jadi perkara tu berkenaan dengan lantik fungsi mesyuarat dia. Ini jadi biasa lah. Pada operasi saya pun kalau saya tak tahu, kita masukkan dia sebagai agenda. Jadi saya sebutlah maknanya perkara melantikkan fungsi mesyuarat ni tak termasuk dalam fungsi mesyuarat agung. Tapi dia dalam undang-undang kita ini dia termasuk dalam pelantikan fungsi mesyuarat lah. Tapi pelantikan fungsi mesyuarat ini, mesyuarat adalah memilih banyak-banyak anggota yang hadir untuk memutuskan mesyuarat lah. Sebab itu kita masukkan sebagai agenda. Kalau dia tak dimasukkan dalam agenda, saya nak tahu kita nak letak macam mana. Tak, dia sebelum tu selalunya kalau bias kebiasaan mana koperasi yang koperasi saya lah, pengurusi koperasi dia akan memaklumkan sebelum mesyuarat agung ini dijalankan, pengurusi mesyuarat agung perlulah dipilih di kalangan anggota-anggota. Itu pengurusi koperasi yang memberitahu. So maknanya sebelum kita jalankan mesyuarat agung, kita akan melantik pengurusi mesyuarat agung dan kita akan buat pemilihan sesiapa saja di kalangan anggota boleh memberikan cadangan nama untuk kita buat pengundian. Okey, soalannya ni. Ya. Kalau kita maknanya kita keluarkan daripada agenda tu, yang nombor satu bukan melantik pengurusi mesyuarat lah. Ya. Okey, kalau kita keluarkan dari situ, maknanya sebelum ni dalam buku laporan yang dilantar oleh anggota ini, saya ada satu tempat yang ditulis berlantik dan fungsi. Kita memang tak letak dekat situ. Tapi selalunya setiap usaha akan memaklumkan kepada pengerusi koperasi untuk pertama pemilihan
untuk pemilihan pengerusi mesyuarat agung. Yang kedua, pemilihan pencatat minit. Dia hanya memberitahu pencatat minit. Yang ketiga, pemilihan untuk pejurukira undi. Mana tak perlu dimasukkan dalam sini? Tak, dia akan bagi, kalau macam saya di kubasi saya, setiap usaha akan bagi satu nilai kertas apa yang perlu dibuat oleh pengerusi koperasi menjelaskan kepada anggota sebelum kita ikut agenda. Itu saya tak maknanya, siap ada satu pengerusi, saya buatkan satu checklist ya, supaya pengerusi tak lupa lah. Ya, betul. Macam tentang order, tentang pelantikan, pengerusi semua ni, saya panggil checklist lah. Ya, checklist. Cuma biasanya memang dimasukkan sebagai agenda. Kalau pengerusi ni, maksudnya kalau dikeluarkan, maksudnya dalam agenda itu tak ada. Dalam agenda memang tak ada, tapi ada, mesti ada dalam checklist kita supaya benda tu tak lupa. Boleh tak kalau kita masuk dalam atur cara? Kita dalam ni ada atur cara. Ya, atur cara itu untuk perasmian. Itu tak perlu selepas, selepas perasmian kita ada betul. Ah, boleh, masih boleh tak jadi masalah. Kalau kalau dah kebiasaan Tuan Haji punya kerasi buat macam tu, dan okey, okeylah, bolehlah proceed. Tapi agenda itu mesti ikut fungsi mesyuarat agung yang ada dalam kerasi. Apa yang saya kaku? Apa yang saya kooperasi ni? Banyak yang kepala tu paling pandai lah. Apasal kau ni tak ambil kerasi mesti gitu. Ataupun kalau tak, kalau dia cakap macam tu, apa yang kalau kita tak masukkan tu, ataupun sebelum mesyuarat, ataupun ada satu satu kita buat peringatan sebelum mesyuarat agung dijalankan, perkara berikut mestilah dilaksanakan. Pertama, pemilihan pengerusi mesyuarat agung. Kedua, pelantikan jurukira undi. Ketiga, untuk pencatat minit. Tu pun kita buat satu lampiran lain lah. Ya,